Striker Land. Super Strikers langsung tidak memberi peluang kepada Colossus. Dan walaupun mereka mendapat bola, mereka akan hadapi masalah. Masalah yang sangat besar. Dan namanya Big Boo. Bukan sahaja kuasa pertahanan Big Boo yang Colossus perlu perhatikan. Betul tu, Brenda. Dengan malingan begitu, kapal terbang juga kena berhati-hati. Hah? Mana bola? Alah, mana dia? Aku tak perlu. Sebab bola Boo selalunya jatuh di tempat yang sama. Balingan yang hebat. Pertahanan bertukar keserangan dalam beberapa saat je. Dan Shakes menghabiskan perlawanan dengan penuh gaya. 3-0 untuk Super Strikers. Perlawanan yang bagus semua. Terutama sekali kamu, Big Bo. Terima kasih, Coach. Kamu akan perlukan keyakinan itu dalam perlawanan yang seterusnya. Kenapa? Kita akan lawan siapa? Bukan siapa. Tapi, mana? Maaf. Bunyi telefon saya. Apa nama tempat tu lagi sekali? Ferretuviala. Aku tak suka dengan nama dia. Ferret kan binatang berbahaya. Gigi tajam dan kukunya boleh mencakar. Aku pun ada nama untuk dia. Tikus buruk. Tikus pula kau panggil apa? Merpati tanah lah. Namanya Ferretuviala. Mana ada kena-mengena dengan Ferret? Aku kesian dengan peminat diorang yang kena daki gunung setiap kali. Oh, aku rasa cemburu. Ferret tu biar mempunyai strudel paling sedap di dunia. Super Strikers! Yuhuu! Apa perasaan awak berdepan Grim FC, antara misteri terbaru Liga Super? Kami tak tahu sangat tentang mereka, Lena. Tapi apa yang saya tahu, pasukan Super Strikers boleh mengalahkan sesiapa sahaja. Yalah. Nampaknya nasib agak suram aja untuk Grim FC. Big Bo, awak pernah berlawan dengan Grim FC masa Liga Bawah, betul kan? Lena, itu dah lama dah dulu. Apa perasaannya berdepan dengan mereka setelah bertahun lamanya? Minta diri, Lena. Saya kena kejar kapal terbang. Aku dengar Grim FC hanya main bola waktu malam je. Sebab mereka tu pun tiana. Aku dengar diorang buat tiang gol dari tulang orang oleh pemain yang diorang kalahkan. Aku pula dengar yang strudelnya mempunyai isi paling enak dan pastry paling ragup dan paling sedap. Saya dengar Grim FC pernah kalahkan Invisible United 3-0 dan itu menakutkan. Ya. Tapi mereka tak ada Big Bow menjaga gol. Ya, dia macam batu. Dan mampu bergolek-golek. Yeah. Dan itulah rahsia dia. Tidur lena yang lama. Dan saya cadangkan kita semua pun sama. Siapa akan dapat bola? Cantiknya tempat ni. Wow, tempat ni buat aku teruja je. Oh ya, dari tempat sampailah ke stadium. Bukan stadium, strudelnya. Selamat datang, Super Strikers. Nama saya Coach Belmont. Terima kasih bagi kami tinggal kat sini. Alah, takkanlah saya nak biarkan kamu semua naik turun gunung setiap hari. Kami pun memang ada banyak bilik kat sini. Mari. Biar saya bawa kamu melawat keliling. The Cauldron mungkin mempunyai keanehan istana lamanya yang menyeramkan. Tapi ia juga mempunyai loceng dan whistle stadium modern. Sinilah tempat kami beri penghormatan pada pemain terbaik yang pernah pakai warna rasmi kami. Macam? Spike Dawson. Dawson. Dia sepatutnya jadi pemain terbaik dunia. Kenapa pula dia patutnya? Ia adalah satu cerita yang sedih dan pelik. Mungkin ada antara kamu pernah dengar ceritanya? Kerjayanya telah dicuri dengan kejam darinya. Di saat dia hampir nak berjaya, dia telah cedera dengan teruk dalam perlawanan dan tak pernah bermain lagi. Oh, sedih betul. Ia memang sangat sedih. Kami sampai menyimpan baju jersey nombor 17 untuk mengingatinya. Jadi mana dia sekarang? Dia menghilang. Shh. Tapi macam biasa, mestilah ada kabar-kabar angin. Kabar angin macam mana?
Ada orang tepatan kata rohnya merayau dalam The Cauldron untuk membalas dendamnya. Tapi itu semua dah tentulah kepercayaan Karut Marut aja. Saya sendiri pun rasa yang Awesome Dawson takkan tinggalkan kami. Baiklah, saya tunjukkan tempat latihan kamu. Lepas tu boleh tak tunjuk mana strudel tadi? Rasanya kami tak makan benda. Tapi saya nampak mereka hantar kat luar. Ya, tikus buruk punya kerja lah tu. Ini tak mungkin. Tak apa-apa, Bo. Ya, dah tentu. Mari kita pergi berlatih. Kekuatan Grim adalah serangan mereka. Jadi kuatkan pertahanan sebagai kunci perlawanan kita. Betul tu, Bluk. Kami akan kalahkan mereka seteru-terunya nanti. Big Bo, betul tak cakap saya? Oh, Big Bo? Ya, betul. Baiklah, mari kita semua mula. Close! Kejar pula! Aku dapat! Apa hal pula tu? Aku rasa kesianlah dengan pengutip bola yang kerja kat sini. Kenapa dengan kau, Big Bo? Kau tak pernah pun terlepas bola sebelum ni. Tak ada apa. Lengan saya je rasa sakit sikit. Big Bo, kau macam tipu je. Perangai kau macam pelik sejak kita sampai kat sini. Mungkin sebab tak pakai ketinggian kot. Ada masalah ke? Bagi tahulah. Ya, betul tu. Bagi tahu je kami. Big Bo, dengar ni. Aku rasa kau patut cerita sekejap. Bagi tahu? Bagi tahu apa? Akulah orangnya yang cederakan Spike Dawson. Maaf, saya lagi. Ada pesanan. Teruskan. Tapi kau tak pernah cederakan orang, kan? Yang tak sengaja tu adalah. Ia terjadi lama sebelum aku masuk Super Strikers. Aku baru ditawarkan ke pasukan pertama masa lawan Grim. Aku ingat aku teruja sangat. Aku ada peluang mencabar diri untuk menentang Awesome Dawson. Peluang dapat bola 50-50. Spike lari dapatkan bola. Dan dia dapat tempat kedua terbaik. Aku dah pun cuba minta maaf. Tapi dia tak boleh nak terima. Dia kata dia takkan maafkan aku. Lembaga Liga, media dan juga peminat Grim semuanya faham ia bukan salah Big Bo sebenarnya. Bola sepak ni pemandang yang lasak. Perkara ni memang biasalah, Big Bo. Yalah, ini perkara biasalah. Dan menyalahkan diri sendiri buat tak tenteram. Ya, betul tu. Lega rasanya bila dah lepaskan semuanya. Mari semua, Grim FC bukan senang nak dikalahkan. Ini barulah Big Bo yang aku tahu. Big Bo. Hello? Ada orang ke? Ini tak mungkin terjadi. Tak. Saya bermimpi. Bunyi apa ni? Kan ada orang tengah cuba nak tidur kat sini. Matanya sangat marah. Big Bo, bawa bertenang. Dia kena tak ada, takkanlah. Hantu Spike Dawson datang cari aku tadi. Dan tak ada apa-apa yang boleh aku buat. Macam ada benda pelik yang jadi kat sini. Taklah. Rasa bersalah tu memang mainkan perasaan. Minda boleh menguji dan buat kita mengingatkan masa lampau. Korang semua, ini Big Bo yang tengah bermasalah ni. Baiklah. Kita periksa dulu. Tapi kena cepat. Kita kena bersedia untuk perlawanan esok. Hmm.
tidur, Lena. Kau rasa macam mana? El Matador, janganlah tidur kat mangkuk muesli itu. Angin kuat tolak kepala aku kat meja ni lah. Aku tak percaya kita periksa seluruh tempat ni. Dan tak jumpa hantu. Atau strudel. Big Bo tu nampaknya terkena serangan emosi yang melampau kot. Minda tak boleh terima terlalu banyak. Semua demi kelab ni dan kawan kita, kita betul-betul perlu membantu Big Bo mengatasi masalah ini dengan Grim. Selamat. Selamat datang ke perlawanan Grim FC dan Super Strikers. Tengok kalau anda berani. Dahlah tu, Mac. Berendang, tak tahanlah. Grim mungkin mendapat barangan mereka dari kedai Halloween, tapi pasukan mereka amatlah kuat. Betul, mereka nampak bagus, tapi pertahanan Strikers akan menguji kekuatan mereka. Terutamanya lelaki perkasa di Gold. Si ikar gravity yang sensasi. Objek yang tak beralih. Big Boom. Bila kau keluar aja, naluri kau akan timbul. Naluri akan timbul. Ya, terima kasih, Kapten. Big Bo secara kebetulan nampak hantu Spike Dawson sebelum perlawanan semalam. Macam ada muslihat. Maksud kau merpati tanah ke? Tak, muslihat. Tikus buruklah ni. Tak, kau tak dengar ke? Aku pula bau strudel dan tak wujud kat sini. Tengok tu. Aroma buah manis, pastri dangup yang lazat, semestinya strudel. Hah? Peliknya, siapa makan strudel sebelum perlawanan? Hey, sesiapa tolong buka lampu? Aku rasa aku lagi suka lampu tertutup. Perlawanan bermula dan Grim telah mendapat bola dulu. Siapa akan jatuh ke dalam kotak? Taklah cantik sangat. Bola terus masuk ke kawasan Big Bo. Big Bo! Bola kau tu! Bo! Cepat ambil! Blok berjaya selamatkan bola dari masuk gol. Tapi apa dah jadi pada Big Bo? Brenda, 14-10. Ini bukan penjaga gol yang diserang ketakutan oleh pihak lawan. Tapi, ia telah membuatkan Coach rasa sangat kecewa. Grim menembusi halangan. Kau boleh, Bo. Gunakan naluri ini. Bo patut berhentikan sebab sepanjang perlawanan dia hanya melihat saja. Eagle Eye, panaskan badan. Teruk macam ni. Dan saya tak boleh buat apa-apa tentangnya. Aku faham perasaan kau, ya. Semua skul dengan lazat ada kat satu tempat yang kita tak boleh pergi, tahu? Jap. Klaus, itulah dia. Tempat tukar pakaian tu. Satu tempat je yang kita tak periksa malam tadi. Ini peluang saya. Baru 30 minit berlalu dan Strikers sudah pun menukar pemain. Saya terkejut melihat Shakes ditukar. Saya tak terkejut pun, Brenda. Nampaknya Big Boss dan ada masalah sekarang. Mungkin pemain pertahanan lain apa yang Strikers perlukan. Tak ada apa. Nombor Spike Dawson. Tunggu jap. Belmont cakap jersey nombor 17 untuk Dawson je. Jadi kenapa mereka letakkan loker bernombor 17 kat sini? Melainkan... Ini bukan loker langsunglah. Baiklah. Selesai dah satu misteri. Tak mungkin. 45 minit hilang dan dengan cara Big Bo bermain, Grim FC pasukan yang paling bertuah dalam Liga Super, Brenda. Saya tak percaya saya akan kata begini, tapi patutkah coach gantikan Big Bo? Bo, saya tak pernah tengok kamu main dengan lemah. Kenapa dengan kamu? Saya... Dia rasa yang hantu Spike Dawson tu nak kacau dia. Dia apa? Saya nampak dia malam tadi. Big Bo,
saya janji pada kamu, walaupun apa yang dah jadi, takkan ada perkara se... Apa yang korang tengok? El Matador! Bagi aku Lamborghini! Atau aku akan... Muka! Ambillah! Ambillah! Cuma jangan cederakan aku, hantu Shakes! Tunggu kejap. Bila masa kau mati? Baiklah, awak akan tahu saya. Ianya hologram. Kamu ada kat mana tu, Shakes? Big Bo memang nampak hantu. Tapi sebenarnya ada orang nak dia fikir dia nampak. Seluruh stadium ni dihubungkan dengan bilik kawalan. Terdapat banyak jenis kesan visual. Ah, ya. Yeah. Tengok dulu. Jadi semuanya adalah tipu helah dia? Hela yang licik. Untuk mengacau Bo. Saya tak sangka saya percaya hal ni, tapi siapa yang buat semua ni? Semuanya dah berjalan seperti yang awak rancangkan, Encik Dawson. Oh, maaflah. Twisting Tiger yang bagi saya nada dering yang hebat ni tadi. Bila kita menang perlawanan ini, keyakinan Big Bo akan lenyap. Kerjaya ini akan musnah. Macam kerjaya aku dimusnahkan. Tapi Tuan, Tuan pasti ke Tuan nak... Diam! Beritahu pasukan, jangan tunjuk rasa kesian. Kembali dengan separuh masa kedua. Dan Grim FC mendapatkan bola sekali lagi. Balas dendam rasanya seronok. Serahannya hebat. Grim hampir dengan gol. Gol terbuka. Tak boleh lepas. Apa? Dari mana pula datangnya tu? Saya pun tak tahu, Brenda. Tapi ada satu je benda yang saya tahu. Yang Big Boss sudah kembali. Tidak, tidak, tidak. Ini memang menakjubkan. Seolah-olah keyakinan Bo meresap ke pemain yang lain. Betul tu, Brenda. Mereka sudah kembali akhirnya. Jadi Batu-Batu tak mungkin dapat menghalang gol mereka. Tinggal beberapa saat lagi dalam perlawanan yang paling pelik yang pernah saya tengok. Betul tu, Brenda. Bo dari tak sanggup dilihatkan tak dapat dikalahkan. Tapi masih belum selesai. Sekarang satu lagi serangan dari Grim. Gerakan hebat dari Big Bo. Pertahanan dan serangan sekaligus. Tengoklah jago buat. Hey, tak ada orang sokong El Matador ke? Saya boleh lakukannya kerana kamu semua. Tengok tu, sekarang saya nak hantu. Itu bukan hantu. Itu Awesome Dawson. Dia ni kena tukar nama samaran rasanya. Bo, kau nak aku fikir yang aku ni gila? Not so awesome, Dawson ke? Jangan cakap dengan aku masa gila. Dawson Scream. Selama bertahun-tahun, aku hanya fikirkan macam mana kau musnahkan kerjaya aku. Silly Pants Dawson macam mana? Selagi aku bertanggungjawab atas Grim FC, tujuan utama pasukan ini hanyalah untuk musnahkan kau. Sebab itulah awak tak lagi bagi arahan. Hah? Saya dah bercakap dengan lembaga. Kami kat sini untuk menang liga. Dan itu sahaja. Berani kau? Aku pemain paling hebat yang kelab ni pernah ada. Kau semua bukan siapa-siapa tanpa akulah. Pemain saya berada kat sini sebab kerja kuat, mahir dan tak menyalahkan orang lain atas masalah dan perangai buruk mereka sendiri. Kerjaya aku musnah pasal dia. Awak sebenarnya boleh main balik lepas kecederaan. Tapi awak gunakan itu sebagai alasan untuk bermuram dan makan strudel aja. Kau tak faham. Strudel. Benda tu sangat lazat. Ada satu perbezaan antara kamu dan Grim FC. Oh ya? Apa dia? Kami langsung tak perlukan hologram untuk menakutkan orang. Jangan dekati aku. Jangan dekati aku. Aku ada strudel. Aku akan bagi strudel. Strikers, saya nak mohon maaf atas segala-galanya. Jangan risau. Spike Dawson tu penuh dengan kebencian. Dan strudel.
Kalau saya tak berdepan dengan rasa bersalah saya, saya mungkin akan sama. Tapi apa-apa pun, ini ada Strudel sebagai hadiah perpisahan. Banyak juga lebihan sejak Spider-Man pergi. Terima kasih je lah. Iya, kami pun dah tahu keburukan untuk kesihatan. Tapi satu bolehlah untuk bekalan kot.